ada aja sih ya. Gimana kalau kamu pelet aja namanya? Kamu tuh ngawur aja deh. Oh enggak, aku melet bapak. Oh iya, by the way, kamu sama Eko gimana? Bagi aku, Mas Eko tuh luar biasa banget. Akhir. Hai sayang. Saya nunggu lama ya, sekarang yuk. Duluan ya. Kamu ngapain bikin ribut di sini? Siapa yang bikin ribut? Aku cuma ngasih pelajaran sama dia biar gak kebiasaan ngerebut suami orang. Dengar, siapa yang rebut suami kamu? Suami kamu sendiri yang terus datengin aku. Kamu gak pernah sisi bayanya. Ngobrol orang gak pernah pikir sisi bayanya apa ya? Kamu harus balas dendam sama dia, Rel. Nih, pakai ini, Rel. Cuma ini. Terus cara makainya gimana, Sus? Kamu harus mandi kembang di tengah kuburan. Untuk menggunakan ini. Dan ingat ya, Irika. Kamu pakai kembang dari kuburan. Metiknya pakai mulut kamu sendiri. Emangnya gak ada cara yang lebih mudah lagi? Sekarang, aku akan terbebas dari kerudung hitam itu. Dia akan mendapat majikan baru. Aku harus bisa balas dendam sama perempuan itu. Apa itu? Apapun yang terjadi, aku harus lakukan ini. Aku akan membantu. Apakah itu benar? Buli-buli? Gimana cara makainya buli-buli itu? Ya, cara pakainya cukup mudah, Evan. Dengan membuka buli-buli tersebut, lalu memasukkan foto sang target untuk dijadikan korban guna-guna tersebut. Dipajang foto itu tanpa ada syarat atau sajen begitu? Tentu saja ada, Evan. Sekarang kamu adalah majikanku. Maka akan turuti semua keinginanmu. Kamu menghasut orang yang ada dalam foto ini untuk membenci istri. Aku ingin kamu membawa Eko ke rumah malam ini juga. Aku kerjakan sekarang cukup. Aku senang banget melihat Mas Eko seperti ini. Semoga dia sudah melupakan cewek itu. Kamu tuangkan bijak ada di depan kepala Lina. Ayo. Mas, kamu apa-apain sih, Mas? Kenapa kamu siram aku, Mas? Kenapa kamu malu-maluin aku di depan umum, Mas? Aku akan memberikan kejutan untuk marahi dia, Eko. Dia sudah memarahimu di depan umum. Kamu itu suaminya. Kamu yang marah-marah di depan umum. Lihat, semua orang ngeliatin kita. Kamu yang salah, harusnya kamu yang minta maaf sama aku, Mas. Hah, Eko, dia semakin keterlaluan. Dengar, bukan kamu yang malu, tapi aku dan kamu yang malu. Wah, 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 cantik banget, Neng. Iya dong, Sus. Lo udah ngelakuin kan ritual yang udah gue kasih itu? Hai, sayang. Hai. Mas, aku mau ajak kamu makan malam, bisa? Bisa banget dong, Mas. Oh, jadi si Irtel sudah gunakan ritual itu? Mulai sekarang,
Kamu harus jaga baik bule-bule itu. Oke, aku akan jaga dengan sangat baik. Duluan ya? Ya. Kelewatan. Ternyata mereka mulai deket lagi. Mas, jadi kamu udah mulai deket lagi sama pelakor ini? Kamu apa-apaan sih? Datang-datang marah-marah. Aku yang ajak jalan irit, Tel. Dasar kamu pelakor gak tau malu. Diam. Sini kamu, sini. Terlaluan ya. Gak ada yang mempengaruhi aku. Lebih baik sekarang kamu pulang. Jadi kamu belain pelakor itu, Mas? Hah? Kamu bela-belain dia, Mas? Diam. Gak usah drama. Kamu pulang. Gak. Kamu sakit hati. Hal itu yang pernah aku rasakan ketika kamu mempermalukan aku di depan kamu. Pulang. Awas aja kamu ya. Saya akan balas kamu. Mana fotonya? Mana? Foto suami saya. Kalau foto cetakan saya nggak punya, Mbak. Istri zaman sekarang tidak punya foto suami. Suami kamu sudah dipelet. Dia nggak bakal balik lagi. Aduh, Mbak. Ada penangkalnya nggak, Mbak? Sudah pasti ada penangkalnya. Tapi syaratnya sangat berat. Apa itu, Mbak? Kamu harus membasuh mukamu dengan darah ayam cemani. Enggak, Mbak. Itu satu-satunya cara. Sekarang lakukanlah. Basuh wajah kamu dengan darah ayam cemani ini. Tapi, Mbak. Cepat. Iya, Mbak. Saya lihat penampakan sih, Mbak. Itu salah satu khasiat dari membasuh muka dengan darah ayam cemani. Kamu akan bisa melihat makhluk gaib yang ada di dekat kamu. Ini keris. Keris? Kamu tusukan keris itu ke makhluk yang memelet suami kamu. Iya, Mbak. Baik, Mbak. Tau gak? Sini dong. Hari ini aku senang, Mbak. Iya. Apapun yang bisa bikin kamu senang, aku pasti lakuin.